Yo, kembali lagi bersama gue. Jadi untuk konten kali ini di sini gue bakal ngebahas tentang 3SS yang bisa didapetin di Aceh. Belakangan ini lagi rame banget fenomena pelayat yang dapat Ninja SS di Aceh. Wow. Mungkin di sini buat teman-teman yang join grup Facebook ya, sering banget belakangan ini melihat postingan seperti ini. Dan ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini aja yang kebetulan yang ter-SS sama gua. Dan maaf banget ya di sini gua SS nggak izin dulu. Kenapa di sini gua ngebahas bisa dapetin Ninja SS di Aceh? Karena masih banyak juga penonton gua yang nanya ke gua, "Bang, emang bisa ya dapet Ninja SS di Aceh?" Jawabannya adalah bisa. Contohnya adalah tadi SS yang gua munculin. Tapi ini masih aja jadi pro dan kontra ya. Sebagian orang ada yang percaya dan masih juga ada yang belum percaya. Mungkin yang gak percaya itu adalah golongan yang belum pernah mendapatkan Ninja SS di Aceh. Jadi dia gak percaya gitu. Sebaliknya, orang yang percaya bisa dapat Ninja SS di Aceh, dia adalah orang yang udah pernah mengalami sendiri mendapatkan Ninja SS di Aceh. Karena pernah, jadi percaya. Tapi untuk saat ini, fenomena dapat Ninja SS di Aceh itu hanya untuk kaum VIP 3 ke atas. Jadi buat yang sudah VIP 3 ke atas, tapi nih, belum dapat Ninja SS di Aceh, tunggu aja. Tunggu giliran, tunggu hokinya datang. Semua akan dapat pada waktunya. Yang penting sabar dan tunggu hokinya datang. Jadi buat yang masih VIP 0 sampai VIP 2, untuk sampai saat ini belum ada fenomena orang yang dapat Ninja SS di Aceh. Tapi bukan berarti buat teman-teman yang masih VIP 0 sampai VIP 2 itu nggak bisa dapetin Ninja SS. Kalian bisa dapet Ninja SS, tapi bukan dari Aceh, tapi dari Special Capture. Oke? Okay? Kaum VIP 0 sampai VIP 2 bisa dapet Ninja SS, tapi hanya di Special Capture. Itu kalau hoki. Kalau nggak hoki ya nggak bakal dapet. Ya paling mentok di Ninja S gitu. Tapi untuk saat ini udah banyak banget kok yang VIP 0 juga bisa dapet Ninja SS di SC. Contohnya temen gue pernah dapet, penonton gue juga waktu itu komen katanya pernah dapet. Nanti bakal gue SS di sini, gue simpen. Nah, ini dia SS-nya. Jadi untuk kaum VIP 0 juga bisa dapet. Yang penting kalian sabar aja nabung golnya sampai banyak. Kalau udah yakin, kalian gacha. Jadi kesimpulannya di video kali ini, kita itu bisa dapetin Ninja SS di Aceh, tapi hanya untuk kaum VIP 3 ke atas. Untuk saat ini. Dan untuk gacha, mendapatkan Ninja SS itu, nggak ada yang namanya trik. Oke? Atau nggak ada yang namanya teori. Ini masih banyak juga yang nanya kayak gini, "Bang, cara dapetin Ninja SS gimana? Triknya gimana? Pakai teori apaan?" Oke, jadi nggak ada yang namanya trik, teori, atau semacam ritual ya. Mungkin kalau mau gacha sambil berdoa dulu ya nggak apa-apa. Ya. Jadi gue tegaskan lagi, nggak ada yang namanya trik. Oke, nggak percaya, kalian lihat video ini.